Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten bersama Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 3 Jakarta dibantu tim Satgas Simbal L-19 Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Markas Besar TNI Angkatan Laut Jakarta menggagalkan upaya penyeludupan benur atau baby lobster di Desa Muara Binuangen, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak, Jumat 4 Oktober 2019 dini hari. Benur dengan jumlah total 118 ribu ekor senilai 17 miliar rupiah tersebut siap diseludupkan ke Singapura. Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak. Tim dari Lana Banten yang sudah saya katakan tadi di bawah jajaran Koarmada 1. Adalah Tamal 3, kemudian Banten yang dikaper oleh Dispamal, Satgas Dispamal. Ini telah menggagalkan pengiriman baby lobster. Jenis pasir sekitar 116.283 ekor dan jenis mutiara sekitar 2.100 ekor. Jadi secara keseluruhan totalnya berjumlah 118.383 ekor. Ini kisaran harga sekitar 17,8 miliar. Sigit, Kabar TV melaporkan.